Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama siap mengemban tugas Gubernur DKI jika Jokowi terpilih jadi presiden. Ahok juga mengungkapkan apabila Gerindra meraih suara di atas 20%, ia siap dampingi Prabowo menjadi cawapres apabila diminta. Yang diumumkan oleh Gubernur DKI Joko Widodo di Marunda, Cilincing, Jakarta Utara Jumat kemarin. Ahok menyatakan dukungannya untuk Jokowi maju sebagai cawapres. Ahok menyatakan sebagai wagub yang telah mendampingi tugas Jokowi selama 1,5 tahun, ia siap meneruskan program yang telah dibuatnya bersama Gubernur untuk membangun Jakarta. Ketika disinggung mengenai peluang dirinya untuk mendampingi Prabowo sebagai cawapres dari Partai Gerindra, ia menyerahkan keputusan tersebut kepada mekanisme partai. Ya saya kira tugas saya memang membantu Pak Jokowi ya dari awal ya, sebagai wagub kan. Nah kalau beliau terpilih ya kita ya harus siap, memang orang politik ya sebagai satu paket ya siap gitu. Kalau seandainya diminta sama Pak Prabowo untuk mendampingi jadi cawapres gimana tuh Pak? Ya saya kira itu masih jauh ya, kita nggak mungkin juga ada ninggalin Jakarta kan, tugas saya kan membantu mensukseskan Pak Jokowi, itu perintah Pak Prabowo dari awal. Jadi kalau partai bisa menang 20%, saya nggak tahu juga.